Sejumlah tokoh terus berdatangan di kediaman Prabowo Subianto Selasa 15 Oktober 2024. Namun yang paling menarik perhatian adalah eks pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat. Saat tiba, Taufik melambaikan tangan serta membuat gerakan seperti smash di hadapan awak media. Taufik diketahui merupakan jawara tunggal putra Olimpiade Athena 2004. Bidangnya, ya saya sebagai apa ya? Sebagai atlet. Di mananya nanti arahan dari beliau. Wamenpora. Wamenpora atau kepala badan? Saya nggak tahu deh. Nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti. Selain Taufik, hadir pula Giring Ganesha, mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Namun ketika ditanya pos mana yang akan diisi, Giring hanya menjawab diplomatis. Yang jelas, kita punya sebuah tanggung jawab besar untuk depannya membangun bangsa dan negara ini. Ya, sebenarnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon, bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara, dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture. Womendikbud ya? Mas, Womendikbud. Selanjutnya hadir pula pengacara kondang Oto Hasibuan. Oto merupakan ketua tim pemenangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Februari silam. Soal hukum kita ya, kita bicara soal hukum, ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim, ini. Besok ada panggilan ke Hambalang, Pak? Ya, belum ya.